kalau kita umat Islam punya kalender, punya takwim, kalau bahasa orang dulu almanak, sesuatu yang dengan itu kita bisa mengetahui peristiwa-peristiwa ataupun catatan-catatan sejarah apapun. Memanfaatkan momentum ini untuk menjadikannya sebagai awal pelaksanaan program BPI. Mudah-mudahan dengan urutan semacam itu, dengan memanfaatkan momen hijrah yang luar biasa itu, acara BPI kita, kegiatan BPI kita selama satu tahun ke depan berjalan dengan lancar, dan sebagaimana perencanaan dari Bapak Ibu Guru Pembina, mudah-mudahan BPI ini menjadi media wasilah jalan bagi kalian untuk senantiasa menjaga diri, menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Jadi sendiri bisa ya, tapi yang penting buat kita, kenapa sih muncul kata Muharram? Itu bulan yang paling utama, bulan yang paling utama. Dan tadi disebutkan ya di surat At-Taubah itu ada 4 bulan Asyhurul Hurum, 4 bulan haram. 4 bulan haram itu tidak cuma Muharram, tapi apa? Berturut-turut itu Dzulqa'dah. Apa lagi? Dzulhijjah, apalagi Muharram, yang mencakup apalagi Rajab.